Dek. Dek ada. Kami banyak yang mau jualan. Nah, bisa kan di tempatnya orang sini. Jauh udah lo bang, tempati. Ya kan Berena. Kemarin apa nggak ada jumpa ya sama bang itu? Apa ada? Ada. Aksi pungli di Medan semakin meresahkan. Pedagang bakso bakar di dekat sebuah SPBU di Jalan Haji Anif Medan menjadi korbannya. Pelaku bahkan mengintimidasi korbannya dengan menyebut dirinya mendapatkan izin dari Kapolda bernama Endang Bahtiar. Kejahatan jalanan itu terungkap dari unggahan di akun media sosial Instagram pada Rabu 12 Mei 2021 siang. Video itu viral karena dalam waktu beberapa jam saja sudah tayang hingga belasan ribu kali dengan lebih dari 500-an komentar. Dengan lantang dia meminta agar korban membayar atau tidak berjualan di tempat tersebut. Sedangkan rekannya yang duduk di boncengannya menyebut dirinya tak takut dilaporkan ke polisi. Korban menyebut dirinya sebagai pelaku pungli, bahkan membawa nama organisasi serta menyatakan dirinya memiliki surat-surat. Korban tetap menolak dan heran karena dirinya hanya mencari rezeki. Tak lama kemudian pelaku diajak oleh rekannya pergi. Kapolsek Percut Sungai Tuan AKP Jan Peter Napitupulu saat dikonfirmasi mengatakan telah menangkap kedua pelaku pada Selasa 11 Mei 2021. Pihaknya juga sudah memanggil korban, selanjutnya kedua pelaku sudah melakukan perdamaian. Kalau aku nggak mau bayar kayak mana? Ya udah nggak mau diserak-serak uang, biar enak kita hitungannya. Kau belum tahu keluarga ku siapa, nanti kau digulung. Kau belum tahu keluarga ku siapa, ha? AKBP! Rimo, bapakku kau, ha? Rimo? AKBP, kau, kau! Kami udah lulus dari kau, kau ini Pak Enjang Batiar. Yang sama Pak Enjang Batiar. Ini yang sini, ya? Ya. Apa aja? Apa keluargamu? Pak Enjang Batiar pasti kenal dia. Iya, nanti sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya saya berjanji tidak akan mengutip uang kebersihan. Dan saya berterima kasih kepada korban dan Bapak Polsek Percut Sungai Tuan yang telah membina kami hingga membuat kami sadar. Kami berjanji tidak akan pernah melakukan sampai selama-lamanya. Ini yang terakhir dan pertama kali. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan rekan-rekan Bapak Kapolsek yang telah membuat kami sadar. Sekian, terima kasih.